tanggal 1 September kita melaksanakan kegiatan vaksin serentak di Kecamatan Sukmajaya, dan untuk pelaksanaan vaksin ini diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 September. Dan untuk hari pertama kita menyisir para milenial, para pelajar yang bersekolah di wilayah Kecamatan Sukmajaya. Mudah-mudahan mereka ketika nanti melakukan pembelajaran tatap muka sudah siap, dan karena mereka sudah divaksin. Demikian. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah lancar. Ini ada Karang Taruna, jadi membantu. Salam setia kawanan sosial untuk teman-teman semuanya. Saat ini kita Karang Taruna dari Kecamatan Sukmajaya ikut serta membantu untuk kegiatan vaksinasi yang ada di Kecamatan Sukmajaya. Vaksinasi ini kita laksanakan selama 5 hari berturut-turut, dan untuk 1 hari, 2 hari kedua dan hari ketiga ini kita khususkan terlebih dahulu untuk teman-teman kita yang saat ini masih sedang kebutuhan untuk bersekolah. Nah, untuk hari keempat dan kelima ini kita informasikan terlebih dahulu untuk warga yang ada di Kecamatan Sukmajaya. Ini dipergunakan untuk umum ataupun dari data terpadu kelurahan masing-masing. Dan alhamdulillah saat ini seperti yang kita lihat di sini, teman-teman dari 6 kelurahan telah ikut tergabung untuk melaksanakan penginputan data, screening, sampai dengan pembantuan di setiap kondisi untuk keamanan serta menjaga protokol kesehatan yang ada di Kecamatan Sukmajaya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam kesejahteraan sosial. Salam sehat selalu untuk Indonesia. Padang Vero. Hari ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 September 2021 akan diadakan vaksin massal di aula Kecamatan Sukmajaya. Nah, vaksin yang akan kita gunakan adalah Pfizer. Jadi, vaksin ini aman untuk ibu hamil, ibu menyusui, komorbid, usia dari 12 sampai 18 tahun. Boleh datang untuk mengikuti vaksinasi ini. Jangan sampai tidak datang ya, ditunggu. Dadah.